Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman bersama kita. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengupload video Jakarta ke Pagaralam teman-teman. Untuk kali ini kita upload video sebaliknya teman-teman, dari Pagaralam menuju Jakarta melewati jalur NDK teman-teman. Untuk jalur NDK ini sangat ekstrim teman-teman, jadi teman-teman kalau lewat sini harus hati-hati. Di sini banyak sekali tikungan teman-teman, dan juga tanjakan yang mana kiri kanannya curang teman-teman. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu teman-teman. Perjalanan ini kita mulai pukul 4 sore teman-teman. Perjalanan dari Pagaralam menuju Jakarta menempuh waktu kurang lebih 20 jam teman-teman. Dari kota Pagaralam menuju pintu tol terdekat kurang lebih memakan waktu 8 sampai 10 jam teman-teman. Di sini kita akan melewati beberapa kota teman-teman. Kota Lahat, Muara Enim, Prabu Muli, baru kita akan masuk tol di Kayu Agung teman-teman. Kita sudah mulai memasuki kawasan Liku NDK teman-teman. Apabila teman-teman menaiki bis melalui jalur ini, pasti teman-teman merasakan deg-degan yang luar biasa teman-teman, yang mana mobil bisnya bisa maju dan mundur beberapa kali agar bisa melalui jalur ini teman-teman. Untuk kita pengguna mobil kecil, apabila bertemu mobil bis di sini, sebaiknya berhenti dulu teman-teman, karena jalanannya sangat sempit teman-teman. Sekarang kita lagi di Muara Enim teman-teman. Ini sekitar pukul 10 malam teman-teman. Kita bertemu dengan mobil angkutan tambang. Setelah semalam bertemu dengan mobil tambang, kita putuskan untuk istirahat dulu teman-teman. Yang mana kita istirahat cukup lama teman-teman, dimana pagi harinya kita baru lanjut lagi. Sekarang kita sudah di daerah pelabuhan Bakauheni teman-teman. Kita langsung akan menyeberang ke pelabuhan Merak. Thank you.
Dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak, kita memilih kapal cepat atau kapal ekspres, teman-teman. Untuk tarif kapal ekspres ini Rp588.000. Dan itu wajib dipesan dari aplikasi Ferizi, teman-teman, karena di sini tidak ada penjualan langsung lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman sahabat subscriber atau para teman-teman subscriber di channel Baradan Syakila, hari ini siang yang luar biasa cerah ini, kita lagi ada di kapal Frizi, yaitu dari tujuan Lampung Bakauheni ke Merak, Banten. Nah, ini barusan kapal sudah mulai bergerak untuk meninggalkan dermaga. Kita lihat ini adalah pelan-pelan dia, guys. Kita lihat ada beberapa yang sudah mengambil untuk jadikan momen-momen tertentu. Jadi kita lihat kapal sudah mulai bergerak. Setelah kurang lebih 1 jam 30 menit, kita sudah bersandar di Pelabuhan Merak, Banten, teman-teman. Untuk keluar kapal seperti ini, kita harus ekstra hati-hati dan selalu ikuti petunjuk petugas, teman-teman. Untuk teman-teman yang membutuhkan informasi perjalanan Jakarta Pagar Alam ataupun sebaliknya, bisa komen di bawah, teman-teman. Alhamdulillah perjalanan kali ini sangat lancar, tidak ada kendala satupun, teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga tekan tombol lonceng agar teman-teman dapat memberitahuan video kita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.